Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay guys, di video kali ini gue mau video reaction lagi nih untuk peserta dari The Voice Kids Indonesia season 4 ya. Kali ini ada Farel Ibnu yang udah lagi trending nih guys, dengan penampilannya membawakan lagu Umi Suma Umi Blind Audition. Wow, ini pasti keren sih. Salah satu lagu kesukaan gue karena menceritakan tentang ibu kan. Umi, gue nyebutnya, gue nyebut Umi. Gue manggil ibu gue juga pakai nama Umi guys. Oke, kita langsung aja mulai untuk video reaction-nya. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu guys untuk channel ini supaya semakin berkembang. Dan nanti jangan lupa untuk tonton video reaction gue mengenai para peserta The Voice Kids Indonesia season 4 ini. Kita langsung aja mulai untuk sekarang, Farel Ibnu. Ummi, summa ummil hayaka umri. Udah, kita langsung aja ke Farel ya. Mana nih? Nah, mulai. Bener-bener suka banget gue sama tampilan awalnya. Bener-bener full color gitu kan. Wah, lagi buffering guys, sorry. Gimana guys buat kalian? Ini keren banget asli. Penghayatannya juga. Aduh. Masya Allah. Oh. Ayo dong, betul. Wow, lihat guys, untuk ekspresinya benar-benar mengekspresikan lagu ini ya. Luar biasa banget ini. Masya Allah, bagus banget ini. Ayo, tombol, pencet tombolnya dong. Yes. Wah, yes. Wah, syukur luar biasa banget. Yeah, tiga-tiganya. Yes. Wah, kenapa di blok? Yeah, baginya ini banget, senang banget. Oh my god, suara kamu menggetarkan sekali ya. Iya, benar-benar keren banget. Ini gue kalau lagi sendiri pasti nangis ini. Aduh, sampai deg-degan banget gue nya sendiri dengan lagu ini guys. Keren banget sih. Keren banget. Ini udah hampir 10 menit gitu guys. Pasti biasanya ada, kalau durasinya yang cukup panjang, biasanya tuh ada duetnya gitu. Mungkin gue gak denger untuk komentarnya ya. Mungkin kalian juga udah tahu tadi keren banget sih. Bener-bener gue. Hati gue tuh bener-bener, jantung gue tuh bener-bener deg-degan. Antara greget pengen nyuruh jurinya buat cepet-cepet kencet, sama denger lagunya tuh bener-bener luar biasa. Penghayatannya juga bener-bener keren banget. Apalagi dia menceritakan tentang ibu, aduh udah jangan kepanjangan, takut nangis gue. Ini pasti ada duetnya gitu kan, atau enggak
apa ya, challenge lainnya. Nah, kita langsung aja lihat, coba guys. Bentar ya, gue matiin dulu baru kita lanjut lagi. Kan benar aja ada lanjutannya. Nah, kita langsung lagi lihat nih guys, challenge lainnya yang dikasih coach buat nyanyiin lagu lain kan. Kita lihat. Lagu siapa nih yang dibawain? Yurika. Kesukaan gue juga nih. Gimana tuh ekspresinya? Isyana. Wow. Banget. Oh guys, penuh cengkok, asik cengkok. Teknik kali ya, penuh teknik. Gila, keren banget. Ada nggak sih yang di sini sama kayak gue? Maksudnya tuh selain dari para pesertanya sering banget gitu terhibur sama si apa apa namanya tingkah laku dari Coach Isyana. Benar lucu. Ini the best banget sih. Tapi milih siapa nih guys soalnya? Sorry guys, sudah beres lah ya untuk lagunya. Ini milih siapa? Kayak menurut gue sih kayak milih Coach Marcel ya guys. Bener-bener keren banget. Dan tadi Yura sama Iki udah kayak di blok gitu ya, jadi gak bisa buat coaching Farel ya. Jadi bener-bener keren banget sih lagunya. Dua-duanya keren banget. Ummi summa ummil hayati famri. Sama yang ini ya. Jadi kak, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Hanya air mata cinta. Oke guys, ini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang pastinya subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nanti tonton video reaction gue untuk para peserta yang lainnya. Nanti gue kasih linknya di description ya. Jangan lupa like dan komen juga. Ini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Turun.